Halo teman-teman, selamat datang kembali channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain lagi All-Star Tower Defense. Oke teman-teman, trial kedua. Kali ini gue harus berhasil. Harus berhasil cuy ya. Gue udah punya 2 bintang 6 gitu kan. Gue sekarang bawa Frieza dan gue bawa Minato cuy. Kalau sampai kalah ini malu-maluin banget sih. Sumpah ini malu-maluin banget. Gue bawa Dio ya. Kalian bisa lihat setup gue di bawah. Gue bawa Frieza, gue bawa Onwin untuk nge-boost damage. Lalu gue bawa Bulma. Gue memutuskan Bulma daripada siapa yang kemarin? Wish ya kalau gak salah ya. Ya Wish. Bulma karena lebih cepat ngasilin duitnya ya. Jadi gue bisa taruh lebih banyak unit gitu kan. Lalu gue bawa Minato. Dan yang terakhir gue bawa Dio. Kenapa Dio? Karena gue butuh time stop coy. Sebenarnya gue bingung gitu memutuskan antara Dio atau Ace. Tapi kayaknya Dio lebih enak kali ya. Karena dia udah punya bleeding juga kan. Dia udah punya bleeding lalu dia bisa time stop lagi. Itu sih yang gue butuhin. Oke, Iguzo langsung aja kita ke trial teman-teman ya. Semoga aja berhasil oke. Gila nih gue trial kedua pertama kali level 36 cuy. Gue inget sampai level 43 gak berhasil-berhasil gue apa-apaan dah. Udah sampai bisa trial 3 gue bentar lagi. What? Oke. Alright, Iguzo. Seperti biasa kita taruh di belakang-belakang ya teman-teman ya. Gue taruh Frieza kali ya. Iya, lebih baik gue taruh Frieza sih. Frieza apa Minato ya? Frieza aja deh. Dan gue akan taruh di belakang-belakangnya semua cuy. Semuanya akan gue taruh di belakang-belakangnya. Bodo amat, gue gak mau taruh depan lagi ya. Karena dari kemarin itu gue kalahnya sama yang Decelerate cuy. Decelerate yang tipenya yang darahnya banyak banget ya. Dan itu karena gue melupakan bagian belakang cuy. Kebiasaan gitu kan. Jadi gue akan taruh belakang semua nih. Ntar Minato gue taruh sini 2. Gue taruh Frieza, gue taruh apalagi Frieza di sini gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya harus di belakang cuy. Itu sekarang yang harus gue lakuin ya. Paling yang depan-depan sekitar sini paling Dio ya. Nanti biar bisa time stop ya. Oke aja ini banyak banget sih. Langsung ada deseleret ada banyak dong. Oke. Kuatnya nih Frieza sendirian nih. SP 7 aduh. Kuat sih kayaknya. Waduh mati gue kalau gak kuat coy. Masa langsung kalah sih kocak. Gak bisa. Dia AOE sih. Gue percaya pada Frieza ya. Aku percaya pada Frieza ibu. Tenang dia pasti bisa oke. Ayo AOE Frieza. Aduh cuman satu gak tuh. Satu lagi cu. Tidak. Satu lagi. Nah mantap jiwa oke. Frieza bisa diandalkan kan teman-teman. Mantap. Frieza bisa diandalkan ya. Ya gue akan taruh Bulma dulu sih. Gue butuh duit ya. Cepat lama bangetnya yang explosion lama ya. Saya mau pakai Bulma nih cepat. Oke, 500. Lebih baik gua upgrade dulu sih. Karena bentar lagi ada yang powerful nih. Kalau enggak salah ada yang powerful deh. Powerful di 3 apa 4 ya? 3 kalau enggak salah. Oke, udah gua upgrade ya. Ah, enggak apa-apa, gua habis ini baru taruh Bulma deh. Untung Frieza tuh murah loh upgrade-nya. Itu yang gua demen, coy. Frieza tuh upgrade-nya murah, mantap jiwa. Dibanding S ya, S upgrade keduanya aja langsung 1300 buset. Easy tenang. Gue bahkan skip wave barusan ya. Karena masih terlalu easy tuh. Buat Frieza masih terlalu easy nih ya. Oke masih bisa. Masih aman gaming ya. Ini nih eksplosif gini banyak banget nih. Bahaya banget nih. Kayak gue mesti taruh Minato dah. Eksplosifnya bahaya banget guys. Waduh. Soalnya banyak coy. Gue lupa coy. Aduh mati gue. Dan dia 7 SP aja. Tidak. Gue harus jual sesuatu. Jual Bulma kah? Tidak. Masa gue jual Bulma sih. Baru gue beli. Kita coba taruh Minato ya. Cepat. Keburu gak sih? 100 lagi. Bisa lah taruh Minato. Bisa lah. Bisa. Yes. Minato. Mantap. Oke gue taruh Minato. Gue taruh di AOE nya last juga. Mantap jiwa. Oke. Aman gaming coy. Udah aman gaming ini mah. Udah sedikit aman lah paling enggak ya. Udah ada Minato, ada Frieza gitu kan di belakang. Kita tinggal gue taruh lagi Frieza di sini nih. Di sini harus taruh Frieza lagi sih. Jadi nanti konsentrasinya itu di sini nih. Kena semua di sekitar lingkaran ini ya. Dia kena semua ya dari situ. Kena dari sini, kena dari sini, kena nanti nih. Gue yakin kita berhasil coy. Harus berhasil ya, tolong lah. Kayaknya bentar lagi powerful mau keluar nih. Kayaknya ya. Kayak gue harus upgrade Minato gue juga nih. Minato berapa sih? 400 ya, oke. Easy. Murah-murah gitu kan. B6 tuh upgrade murah-murah. Gue demen banget sumpah. Nah udah muncul powerful kan. Bahaya nih. Gawat nih udah muncul powerful nih. Powerful 2 guys. Gawat. Powerful 2 gak tuh. Waduh. Frieza dulu deh. Upgrade Frieza dulu deh.
upgrade Frieza dulu di Jamina tuh. Frieza dulu cuma 500 nih. Ya, Frieza dulu. Waduh, udah ada powerful 2, cok. Ya kan, wave 4 aja udah powerful 2, bayangin guys. Kocak gak? Kocak gaming gitu kan. Bisa sih, tapi tenang. Udah ada Frieza, Minato gitu kan. Oke. Frieza upgrade kedua. Aman gaming ya. Bisa special disco nih, tapi gue upgrade ke ini dulu lah. Udah powerful 2, Frieza gue akan mentokin Minato dulu teman-teman ya. Karena kita kebanyakan kan ini unit darat nih. Musuh-musuhnya nih unit-unit darat begini nih, gak ada yang air nih. Jadi gue harus mentokin Minato dulu sih daripada Frieza dulu. Frieza GG sih. Sumpah Frieza GG banget cuy. Sumpah gak bohong gue. Ini Minato-nya diem doang loh. Frieza doang yang dari tadi nyerang coy. Gila mantap jiwa sih. Upgrade kedua Minato, mantap. Oke, gue akan beli Bulma lagi sih. Gue butuh duit banget sumpah. Ada cloner, gawat ada cloner. Gue harus upgrade nih cepet-cepet nih, 1000. Oke, di wave 6 muncul yang air unit ya. Muncul yang air unit kayak gini nih, oke. Gue barusan skip wave lagi teman-teman karena gue langsung taruh Bulma tadi. Gue butuh duit banget soalnya. Biar cepet jadi gitu ya, walaupun murah tapi gue pengen bikin supaya cepet jadi gitu. Mantap Minato, gue udah beast grip coy. Udah SP-nya 5, udah mantap jiwa sih ini. Ya ini penempatannya udah bener nih. Penempatan paling bagus ya, Frieza sama Minato di belakangan kayak gini. Ini gigi banget. Dia lurus juga, mantap jiwa. Pas banget gitu ya. Hilang semua, nikmat jiwa. Enak banget coy, 1000 upgrade. Mantap jiwa, 3600 mentokan. Tapi tetap gak boleh sombong cuy, gak boleh sombong. Ntar tiba-tiba kayak kemarin lagi gitu kan, sombong. Mati ya kira-kiranya ya, ini baru wave 6 nih. Jangan sampai kejadian lagi gitu kan. Kawat ini cloner nih, yang cloner yang bahaya teman-teman, karena dia tebel ya. Yang cloner yang bahaya nih, tebel dia. Bisa gak nih, tuh kan. Mati gue. Keluar nih semua nih. Mati gue, cepat Minato 1600. Aku butuh Minato yang banyak, 1600 cepat. Yes, mantap jiwa Minato gue full. Udah, unstoppable Minato udah full ya. 1300 damage-nya boy. Boy, 1300 boy, gue bisa tambah Bulma lagi anjir. Tambah Bulma lagi gak apa-apa. Bulma sampai 4 gitu gak buat tabungan gue itu. Gila Minato jauh banget sih jaraknya. Minato gak ngotak jaraknya coy. Dari sini sampai ujung loh. Gila gak. Oke kita lihat Minato. Cuder 1. Hancurkan lagi. Mantap jiwa sih Minato gak ngotak sumpah guys. SPA 3 yang bikin dia OP coy. Lihat coy. Gak ada yang lewat jir. Gak ada yang lewat dong. Oke ini cloner kita lihat ya. Dihajar cuy. Abis coy. Gila coy. Gak ngotak. Gak ngotak anjir B6. Gila. Lihat sebanyak ini nih ya. Hilang nih semua nih. Buh. Hilang gaming gitu kan. Frieza kita mentokin coy. 500. Nah mantep, tinggal sekali lagi. Mentok anjir udah. Gila Frieza gue udah mentok. Bentar lagi. Gila range-nya gede banget coy. Lihat coy. Bisa kena sampai sini nih kayaknya nih. Ini bakal kena sampai sini enggak kena deh, cuma nambah satu ya, enggak kena. Berarti iya benar cuma segini. Gue butuh Frieza lagi di sini. Supaya dia bisa kenain sampai sini ya. Kena sampai sini, bahkan yang di sini juga kena bisa nih. Dan mungkin nanti gue akan taruh Frieza lagi di belakang lagi di sini. Nah ini. Udah paling GG tuh ya. Ntar Minato tempatnya di sini satu. Lalu enggak deh, di sini aja Minato di sini nih ya. Minato di sini karena dia lurus gini. Aman di sini nih. Jadi Minatonya bisa nyerang ke sana, ini bisa nyerang ke sana juga. GG WP. Supernova. Nah ngotak gue demen banget sama Frieza karena efeknya coy. Nembus rumah gak tuh. Mentok. Frieza mentok gitu kan, damage 820 sama Minato 1300 nih. Bakal susah banget ditembus sih, tapi masih bisa sih. Masih bisa ditembus ya karena wih banyak banget coy. Banyak bisa. Gua urus Bulma dulu deh. Bulma gue mentokin dulu ya. Biar dapat duitnya banyak gitu. Gila beda banget sama kemarin cuy. Kemarin kita wave 8 udah di sini Mina, Nezuko semua di mana-mana ya. Terus Ace di situ, Ace di sini, Ace masih tembus. Ini cuma 2. Ini cuma 2, cuma Minato sama Frieza udah. Gak pakai apa-apa lagi. Way too powerful man B6 ini. Bener sih kata kalian udah pasti menang cuy ini cuy. Enggak boleh sombong, tolong. Kayaknya gua akan taruh Dio dulu sih. Dio dulu ya. Dio untuk mengamankan kalau misalnya ada yang keluar gitu ke sini ya, gue taruh Dio di sini aja deh. Di sini tempat yang bagus nih. Karena kenapa? Karena dia lingkarannya segini kan. Nanti dia AOE untuk Zawardo-nya juga segini teman-teman. Jadi gue akan taruh Dio dulu sih. Mantap. Jadi Dio mahal, cok. Dio mahal, buset. Lihat. Apa nih Dio? Udah damage-nya gak ada, mahal gitu ya.
Apa-apa lah, Dio satu aja cukup. Dua lah paling enggak di sini, satu lagi nih. Coba kita skip wave, bisa enggak ya? Kita coba skip wave ya. Bulma gue udah upgrade kedua semua coy. Jadi udah paling enggak ngasilin duitnya berapa tuh? 300, 300, 300, 300. Lumayan banyak lah. 1200-an lah ya. Cukup lah. Minatonya gabut dong dari tadi. Semua dibunuh sama Frieza. Oh enggak, kerja di akhirnya. Akhirnya dia kerja juga ya. Oke, udah bisa Zawarudo coy. Udah aman, udah bisa Zawarudo ya. Bener kan Zawarudo dari sini sampai sini tuh. Mantap. Jadi Dio digunakan untuk Zawarudo doang. Udah itu doang. Damage-nya emang gak ada gitu. Damage-nya gak ada. Ini buat insurance gue aja sih. Tuh udah mulai banyak banget tuh. Ini udah mulai banyak banget kan, karena gue tadi barusan skip wave. Jadi gue bisa Zawarudo nanti coy. Gue akan taruh Minato dulu di sini sebagai insurance aja ya. Gue akan taruh Minato di sini, oke. Gue taruh Frieza juga di sini. Pokoknya semua unit gue harus di belakang coy. Gue udah mengikuti semua saran kalian ya. Unit di belakang semua aja bang. Oke, gue taruh semua belakang nih. Dan sepertinya bisa sih. Lihat coy, gak ada tembus coy. Padahal banyak banget ini loh. Karena semua AOE ya. Mantap jiwa sih. Ini juga punya Zawarudo, jadi aman gitu kan. Mantap, road roller udah. Udah bisa road roller coy. Dio gue coy. Oke, mantap jiwa. Aman, kalau gitu gue naikin ini lagi dua nih ya. Beli dulu di sini satu Minato ya, Minato Gaming. Gue beli satu dulu di sini. Kayaknya gue ngenaikin dia dulu deh. Minato dulu ya. Minato dulu, karena Minato darat gitu. Kebanyakan kan unit darat, jadi kita naikinnya Minato dulu daripada Frieza dulu ya. Skip wave gak ya? Jangan deh, jangan skip wave deh, bahaya. Gue tidak mau mengambil resiko ya guys ya. Gue gak mau skip wave lagi. Cukup lah ya skip wave-nya. Ini kenapa lagi ekor Frieza-nya? Ngebug anjir. Ekor Frieza gue ngebug ya. Kayak kemarin gitu kan. Ini juga nih. Ya udahlah ya, suka-suka dia lah ya. Oke, ini saatnya untuk gue pakai Zawarudo ya. Ini onwinnya gue belum pakai coy. Onwin gue belum pakai sama sekali ya. Bulma, duit. Anak Dajjal. Mantap. Dikasih mamah Bulma duit. Onwin gak dipakai dong. Ntar onwin gue taruh tengah sini aja kali ya, onwin nih. Jadi bisa kena semua tuh sampai situ. Iya benar, onwin taruh situ aja sih. Aduh gue skip wave, kayaknya gue pengen skip wave cuma biar cepat gitu. Tapi gue takut juga gitu kan. Biarpun gue udah punya B6 banyak gitu, tapi gue takut gitu. Anjir, gila Minato sampai situ cuk, lihat cuk. Minato sampai ke sini tuh, lihat gak? Gigi gaming gak? Lihat coy. Wah, ini gak tembus sih di sini, kasihan banget ini. Hancur semua Minato nih. Gila Minato terlalu overpower sih emang. Minato terlalu overpower sih, gue akuin aja ya, terlalu overpower anjir. Ini harus dinner anjir. Walaupun gue punya tapi dia harus dinner, lihat guys. Apa nih? Apa coba? Nggak ngotak gitu kan. Frieza naikin lagi. Dua mentok ya, udah dua mentok nih. Minato nih tinggal nih, gue taruh Minato di sini aja nih. Tinggal Minato yang ini belum gue mentokin coy, abis itu gue akan pakai Onwin ya. Harusnya sih udah bisa menang ini. Parah sih kalau masih kalah sih. Rada sedikit memalukan kalau masih kalah teman-teman ya. Abis itu gue taruh Minato belakang deh. Gue taruh Minato di sini, karena gue inget kemarin deselerate yang ngalahin kita gitu kan. Gue taruh di sini ya Minato ya, harus di sini nih, di dekat exit nih. Nah di sini kalau bisa. Kalau perlu gue taruh di sini coy, di belakang tempat defend ya. Gue taruh di sini dah, supaya aman gitu kan. Gue takut banget gila sama deselerate hina itu. Dari kemarin gue kalahnya sama deselerate coy, soalnya coy. Oke coy, ini udah mulai susah coy ya. Ini sudah mulai susah ibu. Gawat, ini sudah mulai susah ini. Nah ini nih. Dajjal deselerate ini yang kemarin bikin gue kalah nih. Tebal banget buset Dajjalnya. Mentok Minato gue, mentok dah. Bye. Gue taruh Onwin di sini. Gua stuck, kalau perlu gua taruh dua di sini Onwin ya. Berikan aku duit mamah Bulma. Cepat, aku butuh duit mamah Bulma. Minta duit mulu nih anak Dajjal. Jir, gila lihat cuy klonernya. Darahnya banyak bener, gila. Berapa 10.000 kali tadi? Lebih kali. Gila kali darahnya. Pantes gua kemarin kalah ya. Mana bisa S ngalahin darah 10.000 lebih anjir? Jaraknya deket begitu kan? Kalah makanya gua kemarin coy. Buh, lihat. Kloner aja ngasilinnya 8.000 coy. Bujuh buset. Pantes gua kalah coy. Nah ngotak memang trial 2 ini ya. Katanya trial 3 lebih parah cuy. Lebih banyak air unitnya ya. Berarti ntar di trial 3 gua mungkin bawa S. Gua mungkin bawa Frieza. Mungkin gua bawa Broly, gak tau juga sih. Mungkin ya. Ntar kita lihat dulu yang trial 3 kayak gimana. Kalau ini berhasil coy. Kalau ini berhasil ya. Ini buat kalian yang sekalian yang nanya ya. Gimana cara stack Erwin kayak gini nih. Jadi kalian taruhnya tuh sebelahan-sebelahan aja. Ini kena. Ntar ini harus kena juga kesini. Jadi di sini Shinzo Sasageyo dulu, ntar baru ini Shinzo Sasageyo, ntar dua-duanya kena coy, kayak gitu. Tapi ada maksimumnya sih setahu gue. Oke ini udah wave 14 cuy, penentuan ya.
Oke, kita lihat teman-teman apakah kita bisa bertahan dari wave 14 ini. Wave yang cukup dajal sebenarnya, tapi bisa sih kayaknya, gila. Bener nih cuy, formasi gue udah bener ya, ini nyerang yang kesana. Kalau ada yang lewat, nanti Minato yang di sini akan nyerang. Frieza akan kelarin sisanya coy ya. Wah, mantap jiwa sih ini. Kita coba ya sekali ya, Shinzo Sasageyo. Shinzo Sasageyo. Nah, jadi dua kali cuy, lihat damage-nya 2000 gitu kan. Gigi WP banget anjir, 2000 guys, bayangin guys. 2000. Ini kalau level 80, 2 kali lipat damage-nya. Oke, gue taro Minato dulu di sini ya, karena gue enggak mau kalah cuy. Beneran gue enggak mau kalah. Dengan cara apapun gue enggak mau kalah. Udah mentok kah? Oke. Bulma udah kasih duit? Udah? Oke, udah terakhir ya. Gue jual aja Bulma karena enggak berguna ya. Anak dajal kurang ajar. Bulma enggak berguna ya, bye bye. Bulma enggak berguna, bye bye. Ini 5000 cukup lah mentokin Minato. Mentok, oke. Gue taruh Dio. Dio keburu gak sih? Dapat gak sih Dio? Gak cukup anjir. Eh, bisa sih kayaknya. Coba. Gue taruh di sini supaya bisa time stop ya. Oke. Please banget bisa time stop gitu kan. Sampai time stop aja lah. Paling gak sampai Zawarudo deh. Nah, bisa cuy. 1000 doang. Bisa. Dapat dari sini semua nih. 1000 bisa. Akhirnya kita bisa menang teman-teman. Kita akan memenangkan trial kedua ini ya. Dengan semua B6 yang gue punya ya. Shinzo Sasageyo. 2000 cepat, 2000. Mantap jiwa. Salah sih gue harusnya, jangan pakai dulu anjir, tapi enggak apa-apalah. Ini ada deselerate dajal ini loh. Ini gila, darahnya tebel banget anjir deselerate. Apa coba? Masih tembus dong, lihat tuh, masih tembus ini masa apa panda? Udah ada bosnya, cok. Udah ada bosnya, mantap. Bisa kan? Dio gue bisa Zawardo lagi cuy di belakang cuy. Jadi aman gaming sih. Aman ini, kita menang ini. Kita menang. Harus menang ya. Coba kita lihat kira berapa darahnya kira. 43.000. Bisa lah 43.000 bisa lah ya. Ini wah nu gawat cok. Wah bisa. Bisa aman. Minato memang sangat bisa diandalkan ya. Frieza juga sangat bisa diandalkan. Wah gawat cok. Rod roller gawat, dikit lagi. Tembus enggak nih? Enggak, ada Minato gua. Ada Minato gaming. Gua lupa di sini masih ada Minato, di sini masih ada Frieza, di situ masih ada Minato ya. Enggak ketembus sih lu. Enggak ketembus. Tinggal Kira nih. Tinggal kita lihat Kira ya. Bahkan gua enggak perlu pakai Road Roller anjir. Yes. Akhirnya kita bisa memenangkan ya. Berapa darah? 40.000. Ah, easy. Easy gaming darah 40.000 itu. Easy gaming. Gue bisa time stop 2 kali. Gue bisa Shinzo Sasageyo lagi lo ya. Lo sampai sini nih ya. Gue langsung Shinzo Sasageyo coy semua coy. Biar yang di sini kena, biar yang di sini juga kena. Anjir tebel juga lo, 43.000 tebel juga teman-teman. 43.000 tebel juga ya. Ternyata ya. Waduh bisa enggak nih? Tebel coy. Bisa sih, gampang banget ini, easy banget. Yes, gue sekarang bisa sombong. Easy banget guys. Trial 2 apa itu? Easy banget. Gue Zawardo nih. Oh ya, Shinzo Sasageyo. Roll. Jeng. Yes, akhirnya. Yes, kita memenangkan trial 2 teman-teman. Yes. Grinding gua selama ini worth it coy akhirnya ya. Grinding untuk Minato, grinding untuk Frieza, itu worth it banget coy. Gila, cuman pakai segitu doang dibandingkan kemarin kita pakai Nejuko, pakai S ya. Apa itu? Walaupun bisa juga sebenarnya, cuman gua main salah aja gitu kan. Ternyata menang aja gitu kan teman-teman. Tuh Frieza tuh. Frieza cuy. Frieza lagi ini nih, lagi ada di summon unit nih. Silahkan kalian summon ya, dapetin Frieza. Frieza sangat OP coy, sumpah. Nggak OP sih, tapi Frieza gigi banget. Frieza sama Minato kalau digabungin udah unstoppable sih. Ini gua rasa gua langsung trial ketiga juga harusnya masih rada-rada bisa sih mungkin ya. Nggak tahu juga. Kita harus coba coy, trial ketiga coy. Tunggu coy, sampai gua level 45 gua akan langsung coba untuk trial 3 teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini sampai berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.